Oke teman-teman, kembali lagi di Major Video Wibibowo. Dan kali ini kita akan bermain Minecraft Come Alive Pixel Mode. Oke, di episode kali ini sesuai janjiku kemarin ya, kita bakal menge-spawn Mewtwo. Wow. Ini aku udah dapetin Block of Diamond 12 ya. Dan di sini disaksikan oleh my wife Elina ya, dan anakku yang tak kurung di sana ya. Waduh, kasihan dia si Elisa itu ya. Jadi kayaknya abis kita nge-spawn Mewtwo nih, bakal cariin jodoh si Elisa ya, kasihan dia. Oke, di sini aku bawa Venusaur ya, siap-siap buat nidurin si Mewtwo. Dan kita taruh Mew dulu di sini ya. Insert Mew. Kita taruh Mew. Waduh, ini Mew level 1 loh. Jadi Mewtwo enggak ya? Kita langsung aja ya. Insert katalis. Kita langsung kasih diamond dia. Boom. Aku enggak bawa Master Ball ya ini ya, pakai Pokeball biasa. Kayaknya nih Mewtwo nih dia efektif kalau pakai Fast Ball ya. Soalnya Mewtwo kan ini ya tipe Pokemon yang cepat ya, punya speed dia. Spawn jadi aku spam ini. Aduh, nggak dapet coy. Dapatnya di itu. Sekali lagi lah. Oke, kita lawan aja ya. Kita tangkap aja ya. Oke, dapat di itu. Mew naik level. Oke, kita percobaan kedua ya. Ini 3 kali percobaan loh bisanya nih. 1, 2, 3. Please Mewtwo keluar kau. Ini kalau dicari malah nggak keluar ya. Ayo Elina, lihat Elina, semoga Mewtwo. Yes, Mewtwo coy. Jadi harus memang pakai diamond mintanya ini Mewtwo nih ya. Ayo dihancurin nih tempatnya nih. Bluah. Enggak ngelawan nih. Biasanya ngelawan. Ayo sini kamu, ku tangkap kamu pakai ini. Tangkap aja ya Mewtwo ya, lempar-lempar. Susah. Ini kau Mewtwo, jangan lari. Oh, nggak ngelawan ya? Bisa ngelawan langsung dia. Ini nggak agresif berarti Mewtwo-nya ya. Tangkap aja lah. Kita tangkap terus ya. Mencoba menangkap Mewtwo. Dilempar-lempar bisa nggak ya? Tapi dia level 80. Kuat sekali. Kita harus melemahin dia dulu ini. Kita lawan aja ya. Dia levelnya gede soalnya. Oke, Venusaur. Kita lemahin dulu ya pakai Arcel Junior. Kita tipisin dikit darahnya pakai apa ya? Extreme Speed mungkin, Extreme Speed. Oke, nggak terlalu sakit, tapi critical hit ya. Oke. Nah, ini udah cukup. Pokemon kita gak tidurin dia. Si Mewtwo kita tidurin. Woi, sakitnya. Sintetis dulu ya, nambah darah. Oke, Venusaur, dan sampai kalah. Nah, tidur dia kapok. Dan kita bakal tangkap pakai fastball ya. Kita spam terus pakai fastball. Wah, nggak bisa ya. Ayo Mewtwo, sini kau. Dapat? Dapat? Ya, nggak dapat coy. Kurang satu lagi goyangan. Oh, dia ini. Wow, sakit coy Mewtwo nih. Cetar. Back. Defense aja cetar. Defense. Jangan pakai ini, kena pasifnya berkurang terus darahnya. Pasifnya si cetar ngurangin darah ya. Oke, kita pakai timer ball coba ya. Lihat darahnya Mewtwo tipis sekali coy, gara-gara kena pasifnya si Star itu. Udah pakai ini aja lah, fast ball dulu lah. Oke, dapat. Yes. Pakai timer ball coy. Behold my power. Jamban banget lah ini. Susah banget ya. Nangkepnya lama banget itu. Wah, ini kita tidur dulu, ini udah malam nih Elina. Kamu dia sampai nungguin loh malam. Kita tidur dulu lah.
Oke teman-teman, sudah pagi dan ini dia Elina lihat Mewtwo ya. Wah, gede banget Mewtwo-nya ya. Jadi Mewtwo ini adalah Pokemon yang ini ya, yang memiliki serangan paling sakit atau paling tinggi di antara seluruh Pokemon yang ada ini Mewtwo ini. Kalau si Arceus ini dia ini balance ya. Jadi kalau Arceus ini balance semua dari attack, HP, speed, special attack, special defense, dia balance kalau Arceus. Tapi kalau Mewtwo dia serangannya dia yang tinggi. Attack-nya paling tinggi nih, paling sakit di antara Pokemon-Pokemon lain. Gigi nih. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita unboxing telur lagi ya. Kita unboxing dulu. Ini ditaruh sini nih. Taruh dulu, kita bawa Mewtwo ya. Kita bakal tes Mewtwo-nya. Kita unboxing telurnya dito. Oke, Lina kamu di sini dulu ya. Saya mau berkeliling mecahin telur dulu ya. Kita interact dulu. Chat. Waduh, camping lagi coy. Iya minta camping ini. Waduh, ya dah. Nanti saya bakal ajak kamu camping ya Lina. Move freely dulu ya. Dia langsung pergi. Marah dia, ngambek dia. Waduh, ngambek ya Lina ini. Oke lah, kita kapan-kapan aja camping ya. Bareng Mewtwo juga ini. Oke Mewtwo. Kita naik Mewtwo di kepalanya. Dinaik ini. Gimana sih ini? Nggak sopan banget ya. Kepalanya loh. Kita bakal pecahin telur ini. Oke teman-teman, ini yang baru pecah telur nomor 5 ya. Wih, ada gym coy. Gym Ice ya. Oke, jadi kita kayaknya ngelawan gym ya, soalnya aku baru ngumpulin 4 ini. Lumayan ini kita buat koleksi ya. Kita tes kalian si Mewtwo ini. Kita ganti Pokemon dulu ya. Ganti Pokemon, pakai Pokemon yang tadi. Nah ini dia komposisinya ya, kita kasih si ini dulu lah. Oke, kita kasih Charizard dulu ya. Oke, kita kasih Charizard mini. Charizard, wah gila, kecil banget Charizard ya. Sama aku aja gedean tinggian aku ya. Tapi kita bakal uji kemampuannya si Charizard ini. Yang mana nih? Wah, bosnya coy, Boboiboy Ice itu. Kayak Boboiboy Ice ya. Wah, kita harus ini dah. Harus dari bawah dulu ya. Kita dari bawah. Wah, langsung diserbu coy. Oke, Charizard. Kita kasih dia Flame Burst. Dibakar, mati. Wah, level 91 coy. Menang Charizard. Charizard nomor level 75. Mati. Wih, belum mati dia. Kurang ngajar juga nih. Sakit coy. Ih, mati. Kita bakal kasih siapa ya? Embuar. Kita kasih ini aja lah. Mati kau. Oke, kita bakal ke sini. Musuh selanjutnya nih. Wah, Embuar. Hajar deh Embuar. Wah, darahnya tinggal dikit ya coy. Back nggak ada ini ya. Max revive ini coy. Kita hidupin ini. Cari zat. Cari zat. Eh, kok Arceus Junior ya udah kadung. Hyper Voice. Mati kau. Wah, nggak sakit coy. Extreme Speed. Tapi Arceus nih kuat ya, tebel. Lihat nih musuhnya level 91 coy. Mati kau. Gak sakit loh. Attack sama defense soalnya balance Arceus ini. Kita recover dulu ya. Cover biar nambah darah. Temon dewa ini. Gak efektif tapi sakit. Lumayan lah. Geli-geli dikit buat Arceus. Frostless loh. Belum punya aku nih. Extreme speed. Gak efek. Oh, ini hantu ya tipenya. Jadi normal, jur normal gak mempan nih. Kita kasih air power. Mati kau. Lagi kasih air power. Tipenya tipe ghost ini, jadi nggak mempan, serangan normal ya. Weh, apa tuh? Gigi coy. Ayo cari zat maju. Kita kasih dia flame burst aja, udah mati tuh. Eh, beda Pokemon. Waduh, nggak lihat aku. Sorry.
super efektif ya coy. Lembar lagi. Nggak sakit. Kita kasih claim tower. Modar kau. Ini gymnya kuat banget ya. Tapi kita kan trainer sejati ya. Kita bakal mengajar semua gym yang ada di sini. Claim tower. Ya ampun. Water coy ini. Dewgong. Kita kasih dia. Tuh salah, ngapain pakai ini? Necrozma, kita kasih dia Sunshield Strike. Mati langsung, tewas kau. Lagi Sunshield Strike. Mati kau, tewas. Lapras, oke Lapras. Kita kasih Z Power biar langsung mati Laprasnya ya. Mati kau. Belum tahu ya Wibibibowo ini GGWP ya. Wah, masih ada coy. Sini kau. Kita kasih Sunshield Strike. Wah, sakit ah. Mati tapi. Ye, cuma satu woy. Nggak sakit coy. Dan kita sekarang melawan Boboiboy Ice ini ya. Ini mirip Boboiboy Ice nih mukanya. Wah, Kyurem coy. Apa nih? 92. Kita harus pakai jurus gede ini. Kyurem White, mati kau. Siapa ini lagi? Oh, Frost Slash lagi, Sunshield Strike. Necrozma belum tahu Necrozma kamu ya? Wah, gila, gila. Pokemonku udah terlatih semua ini. Belum tahu, pokoknya Wibibowo ini udah terlatih semua ini. Kena kau, kuat ya Laprasnya ya. Wih, Perlash coy. Sunshield Strike lagi lah. Nggak gerak. Oh, gerak, bisa gerak ya. Wah, Articuno coy. GG Pokemon-nya nih, bosnya nih. Wah, ini trainer GG ini kayaknya nih ya. Wah, habis darah. Habis hasil terakhir, habis. Kita kasih Power Gem. Mati kau Articuno. Lempar batu, burung dilempar batu langsung mati. Langsung jatuh dia ke... Wah, Mewtwo naik level. Wah, Glaceon. Kita kasih lagi lemparan batu super biar pecah esnya ya. Ih, Paralyze gak bisa gerak coy. Korgem lagi. Mati. Nah, dia mati duluan. Sama-sama mati coy. Enggak deh, aku mati duluan. Mewtwo, tunjukkan kekuatanmu Mewtwo. Kita bakal buktikan ya Mewtwo ini tersakit ya. Mati super efektif. Yeay, kau sangat kuat. Waduh, Mewtwo cuma kebagian dikit. Aduh, harusnya pakai Mewtwo dari tadi aku nih. Wah, kita dapat ini dan jurus. Oke, kita bakal masukin si ini ya, Iceberg Bad G-nya. Kita masukin, sudah masuk kah? Sudah masuk. Kita mengalahkan si Boboiboy Ice ini ya. Boboiboy Ice apa ini? Tapi kok ada creepernya itu belakangnya. Oh ya, ini jadi ini juga trainer lumayan ya, kuat ya dia. Punya Pokemon-Pokemonnya bagus nih. Kayaknya nih cocok buat kita jodohin sama Elisa ya. Jadi kalian komen cocok nggak nih si ketua gym Ice ini buat dijodohin sama Elisa. Kalian komen ya. Oh, ternyata namanya Boy coy. Sama kayak Boboiboy ya. Boy tapi namanya nih. Hey Boy, kamu kan udah aku kalahin ya ini ya. Jadi kamu harus ikut aku ya ke desaku. Dan aku bakal kenalin kamu sama anakku Elisa. Oke? Oke katanya. Oke, mantap sekali, kita bakal jodohin sama Elisa ya ini ya. Jadi dia trainer juga nih, GG loh ini. Punya Articuno, Legendary Kyurem, Wet Kyurem tadi dia punya ya. Wah, ini mantap, ini bisa jadi penerusku nanti nih. Kita bakal ajak dia ke desa ini. Oke teman-teman, ini udah menetas ya. Ini perjalanan pulang aku nih sambil mecahin telur. Jadi dapat Kakuna coy. Kakuna nih, waduh, ini banyak ini, ada di hutan ini Kakuna. Waduh, dapat pompong coy. Oke, kita buat koleksi ya. Udah punya aku tuh Kakuna. Oke, kita bakal menuju ke, wah, dapat Weezing coy.
Ini belum punya nih aku nih. Wizing, mantap sekali. Tapi bukan Wizing yang spesial ya, yang pakai topi itu. Wah, tapi bagus ini Wizing nih, poison nih. Woi, menetas lagi, dapat Hitmonlee ya kita. Ini bentar lagi mau netas nih yang terakhir nih. Tapi telur nomor 4 belum retak-retak. Hitmonlee itu temennya Hitmonchan. Apa itu? Kita dapat. Nih ya Hitmonlee tadi. Hitmonlee ini ada di Extreme Hill dan ini dia Pokemon fosil, coy. Oh, ini perubahan terakhir apa ya? Tirantum Pokemon fosil ini. Aku kan dapat kemarin tuh yang perubahan pertamanya. Ini perubahan terakhir ini, coy. Gigi. Mantap sekali ini, mantap Pokemon fosil ini. Gila si T-Rex ini ya. Mantap, kita dapat Pokemon mantap ini. Oke teman-teman, karena sudah malam nih aku tidur aja ya. Jadi kita besok aja mecahin telurnya. Wah, ini Elina sudah tidur duluan ini. Kasihan ya, dia tidur sendiri terus tak tinggal. Dia pengen minta camping. Duh, kasihan banget nih istriku nih. Aduh. Jadi kita kapan-kapan camping lagi ya, biar si Elina ini seneng ini. Oke, kita tidur bareng Elina dulu. Waduh, biar cepat pagi ya. Wih, selamat pagi Elina. Wah, you look tired, baru aja tidur. Follow me. Oh iya, mana Elisa? Elisa. Wah, ini tak kurung di rumah terus Elisa ini. Ini dia kasihan banget. Waduh. What's going on? Oh iya. Jadi gini Elisa, jadi aku mau kenalin kamu sama cowok trainer GG ini. Jadi pokoknya follow me lah. Si Elisa nih lihat bajunya, baju cowok ini. Ngebug bagaimana nih? Mana dia ya? Si trainer itu mana ini? Oh, ini dia. Elisa. Ini dia trainernya. Boy the Warrior, coy. Ternyata dia warrior. Wah, gila. Hey, good to see you. Oke, okay, follow me. Kita bakal telur nomor 4 Darta ya. Sini bawa sini. Kita bakal yuk, retak, coy. Regi Ice legendary ini. Jadi nanti ini aku bakal kasih si Regi Ice ini ke si Boy ya. Karena dia cocok nih Ice. Boy kan Ice dia tipenya Pokemon-Pokemonnya. Jadi Regi Ice ini bakal aku kasihin si Boy ya. Tapi dengan syarat ya, kamu mau aku jodohin sama Elisa ya. Nanti aku bakal kasih kamu Pokemon-Pokemon yang GG. Kita langsung jodohin aja ya si Elisa sama si Boy ya. Cara jodohinnya pakai ini, iron. Kita butuh iron. Hey, di sini aja, stay here. Ngikut malah deh. Kita bakal bikin cincin buat si Elina dan Boy. Nah, ini dia. Dan kita kasihin si Elisa ya. Interact, kita give. Oh, oke, okay, but you need to ring first. Ini to ring, weh, nggak bisa. Padahal harusnya bisa ini ya. Gimana sih? Kok nggak bisa ya? Padahal aku udah bikin 3 loh ini. Oh, kalau gitu aku ada ide. Jadi mereka harus di ini nih, karantina nih. Follow me. Jadi nanti kalau dia dibiarin berdua, nanti nikah sendiri ini. Jadi kita bakal taruh dia di sini. Oh iya, di rumah barunya yang dibikinin Pak Melankoli itu ya. Nah, di sana. Nah, ini rumahnya si Elisa sama si Boy ini. Nah, ini dia. Kita bakal taruh mereka di sini. Sini. Kita bakal stay here dia di sini. Set home. Oke. Dan ini set home. Nah. Oke, nanti dia menikah. Jadi nanti kita bakal bikin pesta pernikahannya si Elisa sama si Boy the Warrior ini ya.
Mantap sekali dah. Oke teman-teman, sekian aja untuk episode kali ini. Semoga kalian suka dengan videoku yang satu ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.